di channel Simple News Video. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk mengetes warna pada printer Canon IP2770 tanpa disambungkan ke komputer ya teman-teman. Cara ini bagus jika teman-teman apa ingin mengetes printer tapi kebetulan pada saat yang bersamaan komputer untuk menyambungkan ke dari printer ke komputer itu tidak ada ya teman-teman. Ada pun cara untuk mengetes warna printer Canon IP2770 tanpa disambungkan ke komputer yaitu dengan menekan tombol resume. Menekan tombol resume sampai tombol on off nya berkedip 2 kali. Nah seperti ini teman-teman. Oke seperti ini. Nah ini. Nah seperti ini dapat kita lihat di sini ditekan lama ya sampai 2 kali berkedip lalu dilepas ini. Nah, akan mulai untuk nge-print ya. Kita lihat. Teman-teman, seperti ini. Nah, setelah keluar hasilnya akan seperti ini ya. Inilah keadaan warna pada ketrik. Nah, kita coba sekali lagi ya. Ditekan lama sampai berkedip 2 kali dan dilepas. Dan akan keluar hasilnya ya. Nah ini teman-teman. Oke, gimana mudah kan caranya? Itulah tutorial kita kali ini, cara mengetes warna tinta printer Canon IP2770 tanpa menyambungkannya ke komputer atau ke laptop. Semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman semua yang sedang mencari tahu caranya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, share juga, bagi juga ke sosial media kamu ya, ke Facebook, ke Twitter, WhatsApp, pokoknya semua, agar teman-teman kalian juga tahu caranya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat lagi dalam dalam membuat dan memberikan konten yang bermanfaat kepada teman-teman semua. Klik juga tombol lonceng pemberitahuannya agar setiap ada video terbaru dari kami, teman-teman menjadi yang pertama dalam melihat dan mendapatkan informasi tentang video terbaru kami tersebut. Dan sampai ketemu pada video selanjutnya.